Assalamualaikum, halo girls, masih bersama aku Jerry David. Nah, ini lagi bulan puasa nih girls, jadi jadwal bookbernya gimana nih guys? Kalau kita coba pakai Wardah Color Fit, kece nggak? Kita cobain yuk. Nah girls, kalian bisa lihat ini keluaran baru produknya Wardah Color Fit. Ini adalah Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Ini menampilkan sesuatu yang menarik karena di sini memberikan hasil akhir yang glowing. Apakah benar? Jujurly ini 1 ton di atas kulit aku ya girls, keputihan, tapi nanti bisa kita akalin dengan set di bedaknya. Di sini kebetulan aku pakai yang olive beige. Kalian bisa lihat untuk coveragenya di sini medium to full. Jadi kalian bisa sesuai keinginan mau coveragenya tinggi atau seperti kayak gini semi medium aja gitu. Tapi kelihatan sih di sini glowingnya udah mulai kelihatan. Kita ratakan dulu ya girls. Ini dia penampakan akhirnya dari Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion setelah merata di seluruh wajah aku. Lanjut ada Wardah Color Fit Cream Blush Intense and Pigmented. Oke, di sini aku pakai yang set 01 yaitu Sand Coral. Oke, girls, di sini kalian bisa aplikasikan si cream blush ini dengan menggunakan jari kalian atau beauty sponge. Bebas, pilihan ada di tangan kalian. Kebetulan di sini aku nyontohinnya pakai jari aja untuk si blush on dalam ini. Bookber itu kan acaranya dari sore ke malam ya girls, jadi aku masih tetap pengen kelihatan segar walaupun sudah di malam hari. Jadi aku agak full makai si cream blush ini. Oke, next di sini ada Wardah Color Fit Mattifying Powder. Bahasa mudahnya sih bedak tabur ya, girls. Nah, di sini aku menggunakan set yang Golden Sand. Aplikasikan secara merata, bisa pakai kuas, bisa pakai spons. Di sini aku pakai spons. Baru nanti aku blend lagi dengan menggunakan brush ya. Nah, di sini aku suka karena partikelnya halus dan dia di sini mattifying. Jadi mengunci yang tadi glowing, sekarang kita bisa mengkontrol oil di wajah aku. Nah, setelah bedak tabur tadi sudah merata dengan baik, di sini kita kunci
keseluruhan makeup kita dengan menggunakan wadah Color Fit Velvet Powder Foundation. Di sini juga hasil akhirnya matte ya girls. Jadi micro powdernya itu menghasilkan tatanan kita yang benar-benar flawless gitu, lembut. Jadi dia benar-benar bagus sih ya covernya. Tapi cream blushnya tetap nggak menghilang gitu. Itu sih yang aku suka dari si wadah Color Fit ini. Dan sama ya setnya, aku di sini pakai yang Golden Sand. Ini dia hasil akhirnya setelah menggunakan complexion yang lengkap. Bah, nah girls, di sini aku percepat, aku sudah menggunakan eyeliner, eyeshadow, alis juga contour. Oke, di sini ada dua jenis tipe lipstick, yang satu lip paint, yang satu ultra light matte lipstick. Nah, sebetulnya agak-agak mirip nih warnanya. Jadi kalau mau buat ombre, ya tipis sih kelihatannya. Karena di sini aku mau nyobain dulu yang lipsticknya, di sini yang nomor 10 itu agak-agak orange gitu. Untuk bagian dalamnya aku aplikasikan si lipsticknya. Nah, untuk bagian yang luar di sini aku gunain lip paint-nya. Kebetulan di sini aku pakai yang 04 yang Browder Lace. Nah, ini coklat ketemu orange, sebetulnya agak-agak mirip sih warnanya. Dia pigmented juga ringan. Jadi oke, kalian bisa lihat sendiri tadi bibir aku cenderung berwarna gelap, jadi kelihatan ya pigmentednya seperti apa. Nah, untuk bukber kali ini pemilihan warnanya aku betul-betul softly, nggak mau yang tebel-tebel tapi tetap kece, tetap seger. Jadi nanti ketika foto-foto ketemu teman-teman lama atau teman kantor, aku masih kece girls. Kita lihat yuk, setelah selesai semuanya aku pakai hijab, gimana hasilnya. SBL, seger banget loh. Aku di sini pakai hijab di turban, pakai warna pink. Juga tatanan makeupnya itu pink, coral, agak-agak orange. Jadi, seger banget. Jadi bukberku kali ini kayaknya bakal terkesan kalau makeupnya nggak terlalu medok tapi seger. So, dicobain ya girls, look kayak gini untuk bukber-bukber kalian. Untuk wardah Color Fit, aku cuma mau bilang kalian kece banget. Aku suka banget. Oke guys, nantikan video-video aku selanjutnya. Bye-bye.